Malahan ada juga pula orang Melayu mengucapkan selamat hari Natal, hari Christmas bila datangnya hari Deepavali. Kita begitu sama-sama cuti, mana nak cari dalam negara ni perayaan raya, hari raya cuti, perayaan tahun baru Cina cuti, perayaan Christmas cuti, perayaan apa hari apa ini apa Deepavali cuti, Taipusam pun cuti. Banyak cuti-cuti yang berasaskan kepada keagamaan dan boleh disantuni bersama. Kenapa kita masih lagi nak berbalah? Dia kata dia bosan. Dia dah umur dalam 60 tahun, dia kata dia bawa Grab. Apa yang ada sekarang ni dia risau. Kalau ada berlakunya apa ini tunjuk-unjuk rasa, macam mana kami nak cari makan? Kereta kami nak berjalan, nak cari rezeki. Kalau ada unjuk rasa sana sini, orang bergaduh sana, bergaduh sini, bagaimana kehidupan kami? Sedangkan dia kata tak ada apa-apa pun. Kita tahu, rakyat tahu apa yang berlaku sekarang. Sebab dalam dunia tanpa sebadan ni saudara, kita dapat melihat apa sebenarnya yang berlaku. Sesungguhnya saya nak nyatakan saudara, kalangan mereka yang cuba melakukan onar, sebab itu saya dengar apa ni ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu marah kerana mereka nak berlindung diri. Seandainya berlaku sesuatu pada kedudukan politik, mereka nak menyelamatkan diri mereka dari kebejatan yang mereka lakukan. Mereka yang melakukan segala keburukan. Tapi tuduh bahawa ini adalah pendakwaan terpilih. Datuk Najib kena macam mana? Datuk Siza MAD kena bagaimana? Pimpinan daripada Keadilan dulu pun kena, siapa yang kenakan? Tapi kita tak mau bisinglah. Yang sudah tu sudah, yang sekarang ni kita hadapi. Kalau kamu terlibat dalam rasuah, saya cakap terus terang, saya difahamkan. Berhubung dengan jana wibawa, ada beberapa lagi siri tangkapan akan berlaku. Ini melibatkan pimpinan yang menjadi kerajaan dulu. Kita tak dalam kerajaan. Jadi mereka yang berada dalam kerajaan yang menjual atas nama kontraktor Bumi Putra, atas nama Bumi Putra, atas nama Melayu, atas nama rakyat. Rakyat pun suka, suju, sokong. Tapi waktu itu juga uang disakau. Ini keadaannya saudara. Dan kita ni rakyat biasa ni terus terjerat dalam kehidupan yang sukar. Kenapa jadi berlaku? Ini semua berlaku kerana kebejatan yang dilakukan oleh mereka. Kalau rakyat senang, tak ada masalah, politik tentram, aman, bahagia, semua orang boleh bekerja, ada pendapatan, barang mahal macam mana pun kalau dalam poket kita penuh, murah. Bagaimana yang selalu saya katakan, kalau dalam poket kita ada 1,000, harga udang sekilo RM100 pun tak ada masalah sebab kita mampu beli. Tetapi dalam poket kita ada RM50, harga udang RM56, pasti kita mengatakan teramat mahal sebab kita tak mampu nak beli. Itu gambarannya keadilan kerajaan hari ini dalam kabinetnya. Ini mengikut parti, saya perlu jelaskan. PKR cuma ada 8 orang menteri saja saya dari parti keadilan. Berbeza waktu Pakatan Harapan dulu, PBM dapat berapa? Saya PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Rafizi, Menteri Ekonomi. Safiuddin Nasution yang dilantik sebagai senator jadi Menteri Dalam Negeri. Chang Li Kang, Nek Nazmi, Saudara Fahmi Fazil, Saudara Dr. Fadila Sidik dan Zaliha Mustafa. 8 orang. Cuma 8 orang saja daripada Parti Keadilan yang menjadi Menteri. UMNO pula saudara ada 6. Walaupun dengan hanya daripada UMNO 26 kerusi saja saudara. Dengan 26 kerusi, UMNO diberikan 6 kerusi kabinet, iaitu Datuk Seri Zahid sendiri sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai Menteri Pertahanan, Datuk Seri Khalid Nordin Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dilantik sebagai senator, Menteri Luar iaitu Datuk Seri Azrina Osman Menteri ni Hal Ehwal Undang-Undang, dan Teguh Zafrul sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian saudara. Sedangkan DAP cuma ada 4 kerusi saya. Ini kita kena buat comparison. PKR 8, UMNO 6, DAP cuma 4. Anthony Lok, Menteri Pengangkutan, Nga Komeng, Menteri Kerajaan Tempatan, Hana Yo, Menteri Belia dan Sukan, dan Siva Kumar, Menteri Sumber Manusia. 4 Kerajaan Perpaduan dulu zaman Tuan Mahathir, DAP jadi Menteri Kewangan, jangan main-main saudara. Kemudian daripada PBB, daripada Sarawak, dia dapat 3 kerusi. Saya melihat bahawa begitulah parti PBB dari Sarawak berlapang dada. Mereka mempunyai wakil lebih ramai. Dan saudara,
Itu lantik tiga orang menteri. Itu Datuk Fadilah Yusof, Datuk Alex Nanta. Tapi Alex ni kabarnya tak berapa sihat. Dan juga Nancy. UKO satu kursi, PDP satu kursi, PRS satu kursi, dan apa yang tidak mewakili mana-mana parti itu Datuk Naim Mokhtar sebagai menteri Jabatan Perdana Menteri Jaga Haiwan Agama Islam. Begitu juga daripada JRS Saudara Armizan Ali. Jadi pembahagian kursinya bagi saya lah is a very very fair. Keadaannya begitu adil, di Parti Keadilan. Saudara jangan lupa, Amanah dapat dua saja saudara. Walaupun Amanah dia menang 11 kursi tak salah saya. Yang dapat dua saja itu Abang Mat Sabu dan Datuk Saluddin Ayub. Jadi dalam keadaan begini saudara, saya cakap menyatakan begini kerana hari ini saudara, Datuk Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dia kata jelas sekarang ini akan umbi memberikan mesej kepada kluster-kluster broker dalam UMNO bahawa akar umbi tidak lagi sudi untuk menerima mereka atau pandangan mereka untuk mencalonkan orang tertentu saudara. Itu keadaan saudara, pemilihan UMNO melibatkan sayap-sayap dan kepimpinan parti pun tak ada lagi orang-orang broker saudara. Kerana ia bukan lagi rahsia umum saudara, sudah pun menjadi rahsia umum bahawa kluster broker membuat pelaburan yang cukup besar untuk mereka merealisasikan impiannya supaya ada wakil-wakil mereka dalam majlis tinggi dan supaya ada wakil-wakil mereka dalam esko pemuda, esko puteri dan esko wanita sebab mereka bersedia untuk melakukan tindakan politik yang mahu menghuru-harakan UMNO. Tapi ternyata akar umbi pilihan raya pemilihan parti pada hari Sabtu lalu telah pun menyatakan secara jelas dan nyata bahawa mereka tidak lagi bersedia untuk dilakukan secara sembrono oleh orang-orang daripada kluster-kluster yang tidak bersetuju dengan pimpinan majlis tinggi hari ini saudara. Jadi memanglah